3 anime isekai terbaik yang rilis di tahun 2022 kemarin versi gua. Pertama, Isekai Yakyoku. Ini adalah anime isekai OP dengan bumbu fantasi karena CMC tertarik untuk ngebuka apotik. Adaptasi animenya bisa dibilang cukup baik meskipun episode terakhirnya terasa anti-klimaks. Kedua, Isekai Pedang. Sesuai dengan namanya, MC kita terkirim ke Isekai sebagai pedang dan nantinya akan dipungut oleh karakter bernama Fran. Anime ini sangat jago ngebuat cliffhanger, sehingga berhasil ngebuat gua penasaran akan kelanjutan ceritanya. Ditambah karakter Fran yang terlihat mirip seperti Renge dari Nonon Biori, ngebuat anime Isekai Pedang semakin nyaman untuk ditonton. Dan ketiga, Overlord Season 4. Sebuah kelanjutan cerita sekaligus comeback yang sangat baik setelah sebelumnya adaptasi Overlord sempat ampas di Season 3. Mulai dari CGI yang diperbagus, gambar yang dipertajam, dan banyaknya karakter penting yang dimunculkan. Ditambah dengan bumbu kejutan di episode terakhir, berhasil memuaskan gua sebagai orang yang benar-benar ngikutin judul ini.